Hai bestie, welcome back to my channel. Tadinya ada orang, sekarang malah menghilang. Inilah beberapa hal horor aneh yang terjadi di kartun Upin dan Ipin episode Taman Riang Ria. Nomor 1. Pintu kelas terbuka sendiri. Sebelumnya diperlihatkan pada saat scene ini diperlihatkan sebuah pintu yang ada di situ. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri pada saat kita diperlihatkan di scene asan ini. Padahal sebelumnya kita tidak melihat pintu itu terbuka. Siapakah yang membuka pintu tersebut? Nomor 2. Lukisan misterius. Pada nomor 2 kali ini, di saat Kak Ros sehat dan Upin dan Ipin senang karena Kak Ros telah sembuh dan pulih beberapa saat kemudian, Opah datang membawa barang belanjaannya. Dan yang paling aneh di sini adalah di saat kita diperlihatkan di belakang Opah, ada lukisan yang berada di jalan raya. Sangat jelas lukisan tersebut. Siapakah yang menggambarnya di jalan raya ini? Komen di bawah ya. Nomor 3. Kaca tidak memantulkan bayangan Kak Ros. Sebelumnya diperlihatkan karakter Kak Ros membuka pintu dan sedang melihat Upin dan Ipin dari luar kamarnya. Namun di situ kita diperlihatkan ada sebuah kaca yang berada di dalam kamar Kak Ros sebelumnya. Namun kejanggalan terdapat di kaca di dalam kamar Kak Ros. Yang jadi kejanggalannya adalah kaca itu tidak memantulkan bayangan Kak Ros yang jelas berdiri di depan kaca tersebut dan sedang membuka pintu kamarnya. Padahal seharusnya kaca itu memantulkan karakter dari Kak Ros. Karena Kak Ros berada di depannya. Namun anehnya itu kacanya tidak memantulkan sama sekali bayangan dari karakter dari Kak Ros tersebut. Nomor 4. Pada nomor terakhir, di sebuah taman bermain. Kebetulan juga ada si Mel di situ di saat Upin dan Ipin baru saja datang dari rumahnya ke pasar malam tersebut. Sebelumnya diperlihatkan ada seseorang atau ada dua orang yang sedang duduk di sini dan satu wartawan yang membawa seorang kameramen di situ. Jadinya tiga orang. Namun beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja tiga orang yang duduk tadi menghilang. Namun gak cuma orang yang duduk itu aja yang menghilang, seorang wartawan dan kameramen tadi juga menghilang. Kemana tiga orang tersebut yang jelas berada di situ sebelumnya? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.